Hujan deras mengakibatkan akses jalan dan rumah warga di Desa Kuwaron, Grobogan, Jawa Tengah terendam banjir. Kedalaman air cukup bervariasi antara 15 hingga 50 cm. Selain merendam akses jalan, banjir juga merendam sekitar 30 rumah. Menurut keterangan warga, selain karena hujan deras, banjir juga diakibatkan drainase yang tersumbat sampah lingkungan pasar. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki saluran drainase agar kawasan tersebut tidak menjadi langganan banjir saat musim hujan tiba. Ya, banjir ini disebabkan karena sumbatan pada gorong-gorong di rel kereta api karena terlalu banyaknya sampah. Sampah dari mana, Pak? Ya, sampah di sekitar lingkungan pasar yang paling banyak itu ditambah dari irigasi atau saluran-saluran yang kurang begitu dalam atau sudah mendangkal. Di samping air apa sampah dari pasar, mayoritas dari pasar, di utara rel itu, selatan rel itu sudah banyak yang mati untuk. Gak ada salurannya itu? Ada, tapi sudah